Jadi kita lagi bikin roti karena kerjaannya tiap hari bikin roti ya seperti ini. Bersama Ibu Sayu, Ibu Devita lagi menoping roti. Roti apa, Bu? Roti pisang ya? Roti pisang coklat ya. Oke. Bersama Kak JK, fans Devita dari Manado. Ini dia lagi bikinkan saya kue apa? Bolu. Kue bolu kukus ya. Bolu karamel kalau nggak salah ya. Iya. Dia jago juga bikin perkue-kuean. Cuma dia basicnya dia kue kering. Devita kue bolu. Terus ini roti. Oke, saya mau lihat dulu roti saya ya. Bahaya sekali nanti dia gosong. Sepertinya, aduh di mana? Aduh bahaya. Jangan-jangan. Waduh, mau habis sudah gasnya. Ya Allah. Kayak apa ini? Ini roti boynya Devita. Ntar lagi matang. Cantik ya sayangnya. Ini resepnya segera tayang. Ini roti boy yang memakai topping putih telur. Saya tidak menggunakan telur utuh, tapi putih telur saja saya gunakan. Ini cantik banget rotinya. Ntar lagi matang. Coba dilihat dulu yang ini. Ini roti pisang yang ditopping sama ibu saya tadi. Ini sebentar lagi saya pindahkan loyangnya di api atas karena api bawahnya sudah mau hampir matang. Seperti ini ya, jika kita menggunakan open gas harus kita pindahkan loyangnya. Jika sudah coklat atasnya, kita pindahkan lagi kena api bawah supaya nanti rotinya ini matangnya merata sayangnya. Oke, ini saya Devita, kenalkan. Aduh. Oke. Ini rotinya sudah matang, saya sudah ganti tadi gasnya karena gasnya sudah habis dan saya harus ganti. Oke, roti boynya yang loyang di atas sudah matang ya. Yang tebal mana? Iya, itu bisa kok, Bu. Tolong, Bu, tolong. Lontong. Roti boynya sudah matang. Roti boynya sudah matang ya, teman-teman. Iya, sudah matang. Cantik sekali. Ya, itu yang lantai atas lagi. Dipindahkan dulu, Bu. Api atas dulu. Ini roti apa ini? Roti kacang hijau sayangnya. Ini harus dipindahkan api atas dulu karena belum terlalu matang atasnya. Ya, Bu, pindahin dulu, Bu, ini. Oke. Okay. Ya, atas dulu. Ini sekitar 3 menit saja dipanggang. Setelah itu yang loyang yang paling bawah dipindahkan loyangnya yang di tengah. Iya. Ini bawah. Hati-hati, Bu, ya. Jangan sampai nanti tangannya Ibu yang mulus ini bisa terkena panas. Nanti jadi ini. Jadi codet tangannya. Terima kasih Ibu telah membantu. Yang diwasa kalau gitu nih. Apa itu? Oke, boleh. Roti boy. Iya, boleh. Oke, roti boynya lanjut dipanggang. Ini Devita menggunakan open gas. Jadi untuk memanggang roti yang paling bagus menggunakan open gas. Oke, thank you Ibu. Nah, ini roti boynya yang sudah matang. Seperti ini penampakannya, cantik banget rotinya. Ini resepnya segera tayang ya sayangnya. Resep roti boy, toppingnya hanya memakai putih telur saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini tidak lembek toppingnya, walaupun ketika sudah bermalam atau dingin toppingnya ini masih keras seperti itu. Bukan berarti rotinya keras ya, toppingnya. Biasanya ada roti boy itu toppingnya udah mulai hancur seperti itu. Devita enggak, mulai lembek seperti itu, hancur aja. Ini cantik banget ini rotinya. Woi, mantap. Hati-hati, Bu, panas, Bu, pakai tangan. Ala-ala lipat lagi. Bahaya ya. Tapi tangannya Ibu saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan tadi dia. Itu sudah steril nih. Iya, tangannya. Steril. Ya, dan itu tangan kanan dia pegang rotinya, enggak apa-apa. Ya. Tangan steril kanan, bukan tangan kiri ya. Steril. Oke, steril sudah. Ini cinnamon roll. Ini sebentar lagi dipanggang. Oke, sebentar, Kak. Oke, karena hari ini saya sibuk sekali, saya lagi belajar kue sama Kakak JK. Ibu sedang menopping, dia sibuk juga dengan pekerjaannya. Ya, sedikit lagi. Woi, cantik sekali cinnamon roll-nya, Ibu. Ini Ibu saya yang bikin cinnamon roll-nya. Pinter sekali dia. Ini kue basah yang kita mau praktekkan hari ini. Sudah dipraktekkan.
Sudah dipraktek. Sudah dipraktek. Tinggal nunggu hasilnya. Ini resep turun temurun ini rahasia sekali, belum dibongkar rahasianya, cara bikinnya nih rahasia sekali nih kuenya ya. Ini resep turun temurun dari abad ke 1920. Ini roti boynya Devita. Oke, Devita masih sibuk ya sayangnya. Devita mau membantu kakak JK dulu memasukin adonannya yang tadi, kue yang tadi yang di mixer itu. Nanti saya upload video lagi kelanjutannya. Terima kasih.